seperti ini. Lebih kecil ini adik. Ini suaranya. Check one this. Oke brother, ketemu lagi dengan saya Koendra. Video kali ini kita akan review. Ya, sudah ada tamu. Ini kita pinjam dari Tretes, dari Guston. Ya, kemarin sempat saya lihat di ruang tamunya, wah ada JBL, jadi saya tertarik untuk nge-reviewnya ya. Jadi ini khusus saya pinjam sama Guston, akhirnya dibolehin juga sama Guston. Nah, untuk di sini sudah ada party box 1000. Jadi untuk party box ini tadi saya sempat baca ya. Teman-teman nanti gua bisa koreksi untuk mid range-nya katanya ada 7 inch 2x2 ya, 7 inch. Dan untuk subwoofer-nya ada di bawah 12 inch. Ya, untuk party box ini watt-nya hampir 1100 watt. Teman-teman nanti bisa koreksi benar atau tidak ya. Oke, kita lihat fitur apa saja yang ada di party box 1000 ini ya. Ya, teman-teman lihat di bagian panelnya, di sini ada digipad. Ya, di sini ada 4 pilihan. Ya. Ini ada drum. Oke, terus ini ini piano. Tadi apa ya? Saya lupa juga nih. Terus ini apa? Ini kayak DJ-DJ-nya. Oh, ini udah nggak ada lagi. Cuma ada 4 modenya. Oke, terus di sini ada tombol Smart DJ. Terus yang tombol ini buat ngerubah warna. You ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water. Yeah, was. Ini back. Terus ini mode rekam, misalkan teman-teman ini kita udah rekam. Nah, teman-teman misalnya mau rekam lagi ya, kayak gitulah. Saya juga nggak tahu main DJ seperti apa ya. Terus fiturnya pick lagi. Terus fiturnya di sini ada Bluetooth, teman-teman nanti bisa connect ke handphone, muter musik dari handphone seperti itu ya. Terus untuk DJ Party Box DJ 1000 ini bisa dikonek ke dua speaker. Tadi saya juga baca untuk speknya. Nah, karena kita cuma ada satu, kita review satu aja seperti itu ya. Dan di sini ada tombol volume plus dan min. Ini tambah dan kurang di sini seperti itu. Setelah itu kita lihat di bagian knob key. Ini buat key tinggi sama key rendah. Terus ada echo. Oke, panel yang di depan sudah kita jelasin. Kita lihat panel yang di belakangnya. Panel di belakang seperti ini. Ya, di sini ada dua input ya, satu buat mic, satu buat gitar. Terus di bagian sini ada tombol LR. Di sini ada line input dari DVD ya. Teman-teman nanti bisa masuk DVD, terus ada line out buat output ke speakeran yang lain lagi. Terus ada aux. Terus ada USB port. Teman-teman nanti bisa muter lagu dari flash disk seperti itu. Nah, sekarang kita akan tes untuk suaranya seperti apa, yuk. Kalau kita mau nyalain seperti ini, tekan sekali aja. Dia ada voice-nya nih, dengerin nih. Nah, ini udah kalau on dia ada suara seperti itu. Ya, sekarang kita nyalakan musiknya. Pakai DJ Wydon ya. You have
100% nya ya, 100% pun suaranya nggak pecah, mantap. Sekarang kita tes untuk suara mic nya oke, ini kita pakai mic kabel ya. C low 1 2, cek tanpa echo suaranya seperti ini. Cek 1 1 2, tes 1 2, ini agak jauh. C low tes 1 2 1 2. Ya teman-teman nanti bisa pakai mic wireless atau mic kabel ya, dua-duanya bisa. Cek 1 tes 1 2. Nah ini sebelahnya kita bisa pakai gitar ya, coba kita pakai gitar. Oke, ini mic kabel dan gitar sudah saya pasangkan semua. Tinggal kita nyebunyikan ya. Oke, tes 1 2, tes. Kasih echo sedikit. C. Ini kita kasih echo sedikit seperti ini suaranya. Check 1 tes. Kita gabung ke gitar. Halo. Tes 1 2. Mendingan suaranya, mantap. Oke, kita akan tes di luar ya. Coba untuk suaranya seperti apa. Matiin dulu. Nah, ini party box 1000 ini ada rodanya, jadi kalau kita mau bawa keluar tuh enak. Keluar aja, keluar langsung. Don, berat dong. Baik, baik. For Wahidun TV Remix. Oke, ini party box 300 seperti ini. Lebih kecil ini adiknya. Kalau besarnya seperti ini. Iya. Dimensinya lebih kecil. Kalau tinggi pasti DJ 1000 lebih tinggi. Party box 1000, sorry. Bedanya kalau ini dia pakai aki, bisa dicas. Kalau ini harus langsung ke listrik seperti itu. Next, video selanjutnya party box 300 ya. Oke, untuk party box 1000 sudah selesai ya. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan tinggalkan komen di bawah. Untuk harganya, cek langsung di kolom komentar atau di deskripsi box. Akhirnya saya Koendra, thanks for watching.